just wish he knew. Kembali lagi di Dubax. Gila guys, seharian ini gue udah review 3 motor. Nah, jadi video kali ini tetap aja kita akan review motor lagi, dan ini Ninja Kawasaki Kawasaki Ninja 250 FE. Tahunnya ini yang FE old sih. Iya, FE yang pertama. Tahunnya kurang lebih itu 2014 atau 2015 sekitaran situ. So, mari kita mulai. So, motor ini adalah motor dari salah satu anak garage juga yang namanya Tio. By the way, thank you Tio udah pinjamin motornya. Pada saat gue liat motor ini, gue bingung sih guys, bingung mau review dari mana, soalnya semuanya itu ke touch kayak wis. Mungkin kita mulai dari ini aja ya, dari kokpit dulu. Nah, nanti untuk video ininya aku pakai dari apa yang di sini. Oke, so kita mulai yang pertama itu. Wow, asli sih. So, handguard karbon ini karbon asli. Karbon asli, terus hand gripnya itu Ariate. Wih, ini empuk juga sih. Ini empuk, guys. Ya kayak rasanya itu mirip-mirip Domino. Gas spontan pakai Project One. Terus kaliper pastinya Brembo Akasato. Ini pakai RCS maybe 14, 17. So maybe. And then setir pakai WR3. Ini kayaknya nggak tahu berapa derajat. Wih, preloadnya juga udah diganti yang bisa adjustable. Terus ini ada kayaknya ini apa ya? Ini kayaknya holder HP guys. Ah, stabilizer, steering stabilizer pakai Kendomoto. Terus ininya custom katanya Mas Tio ini custom. Terus reservoir juga Brembo. Yang sarungnya Brembo. Wih, ini keren juga sih. Ada ininya perapiannya. And then ada cover speedometer karbon dari Carbon. So basically motor ini bisa dibilang 70% karbon Kevlar asli. Seperti kita lihat di sini, di bodi sininya cover tangki yang kanan kiri yang tengah itu karbon dari Carbon. Single seatnya juga karbon dari Carbon, sama cover body kanan kiri itu karbon dari Carbon juga. Tunggu dulu, ada yang lewat. Oke, next, tutup tangki pakai WR3. Wih, ini mahal sih ini, cakep. Then not to mention semua di motor-motor ini itu penuh Pro Bolt. Lihat nih guys, ini Pro Bolt, Pro Bolt, Pro Bolt, Pro Bolt, Pro Bolt, Pro Bolt, everything Pro Bolt. Bahkan penutup untuk lubang bukaan ini monosok and swing arm juga Pro Bolt. Oke, ini udah, kita move ke depan. Terus mirror dilit juga. Ini nggak tahu dari siapa sih. Dari mungkin WR3 juga kali ya. Terus ada karbo dari sini. Terus ya basically body itu. Ah, ini juga nih karbon. Jadi dia pakai karbon untuk cover apa ya? Chain guard. Gear belakang WR3 ukuran 45. Rantai kurang tahu, pelek standar, ban Diablo Rosso yang sport. Terus master belakang, wih, Brembo guys. Oh, bukan deh, standar. Oke, master belakang, terus pakai ini juga, dua kanan kiri, cakep. Terus ban depan itu pakai Corsa R93. Piringan masih standar, karbon sudah standar, tapi wih, looks-nya ini motor cakep banget. Bukan motor balap, cuma motor Sanmori, keren. Nah, ini nih guys yang gue maksud. Jadi bisa lihat itu penuh Pro Bolt semuanya. Pro Bolt, everything Pro Bolt. Nah, yang paling gue suka dari motor ini itu knalpotnya, Pro Speed ori. Ini katanya ownernya itu dia belinya 6.500, itu udah sama ininya, apanya, gantungan knalpotnya. Cakep sih ini Pro Bolt. Pro Speed. So okay, overall itu aja. Soalnya ini motor asli keren banget, keren. Oke, sini gue matiin ya guys, kita lanjut di kamera utama. So, sebelum kita tutup, seperti biasa kita cek sound dulu ya kan.
Kita cek sound gimana nih gaharnya Ninja 250 FI pakai knalpot Pro Speed. So kita geber dikit ya guys, gak bisa maksimal soalnya gak enak sama yang lain. Oke, so basically itu aja review dari Dupax. Stay tune, jangan lupa like and subscribe untuk review motor selanjutnya. And sampai jumpa di the next video. Peace out.